Oke, selamat pagi. Ini sekarang teman saya ini namanya si MAR titik-titik sementara melakukan pengembangan UMKM di tingkat perkantoran. Jadi dia sudah membawa berapa banyak? Dia sudah membawa sekitar 50 bungkus hari ini dan sisanya coba lihat itu. Ada sisanya 2, 4, 5 ya. Tinggal 5 dan saya sepertinya mau mereview satu. Seperti apa enaknya, katanya sih enak ya. Ini aku punya tempat di kantor dan ini sudah aku mau. Oh, data ini berarti ada satu, dua. Sayurnya ada nggak sih? Oh, ternyata ada sayur. Ini apa? Oh, sambal langsung di sini. Oh, lucu sekali ya cara untuk kreativitasnya supaya irit plastik. Lucu banget tuh. Kalian harus ini ya, lucu banget. Oh, nasinya pas-pasan ya. Kita ini ukurannya perut-perut orang. Tunggu ya, aku ambil aku punya peralatan ada di sini. Oh, ini nasinya coba ukurannya pas ya. Ini sudah jam 10. Oh, ternyata di waktu kayak begini banyak loh kamu lihatnya. Lumayan. Sekarang ikan kuah asam, artinya asam itu bahasa Inggrisnya apa? Terus apa ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia saja. Fish water. Asam itu apa? Ikan kuah asam. Fish water. Tambring. Fish water tambring, ikan kuah asam. Duh, ini kenal resepnya Pak Budi, resep baju, resep malam mantu lagi. Oke, langsung aja tabur. Kalau saya sukanya begini. Orang kan bilang gini, kalau bubur tuh makannya diaduk atau dipisah. Sama seperti ini ya, kuah asam itu makannya dipisah apa diaduk. Kalau saya diaduk, supaya semuanya terasa. Ya, oke, dua kita harus menjaga kebersihan kantor, terutama meja makan sendiri. Masuk kembali di sini. Pemirsa, dia tidak suka sayur. Betul, memang saya tidak suka sayur. Bukan berarti sayur ini tidak enak ya, tapi saya tidak suka sayur. Sayur ini ada wortel alias wortel itu apa lagi bahasa Inggrisnya? Carrot ya, carrot, bukan karat, bukan karatan. Carrot with papayas. Bukan papaya, itu labu siam. Oh, labu siam. Oke. Dan ini coba, aduh cantik sekali ya cara pengemasannya. Coba nanti diperhatikan ya pengemasannya itu ya. Tidak usah tertawa sampai saya punya handphone itu bergetar seakan-akan kita ini sementara kena gempa bumi. Gempa bumi ya. Oke, kita buka begini. Saya suka sambalnya itu tinggi, pedis seperti hidup saya yang sudah pedis. Sama mulut saya juga sangat pedis. Ya. Lumayan loh. Sambalnya ini terdiri dari tentunya lombok ya. Sambalnya lombok. Ini apalagi namanya? Bawang merah. Bawang merah is union. Bawang putih juga ada. Yes, union black. Union white. Red and union white. Ini ya. Taruh aja saya suka begini. Garlic, bawang putih garlic. Ketika saya makan garlic, ketika saya makan ini banyak. Rasa punya mulut yang sudah pedis akan tambah pedis. Oke, karena minta maaf saya sudah suka, tapi nanti mungkin saya punya teman suka, saya harus suka. Coba sekarang kita mencicipi. Aduh, saya harus berdoa dulu sebelum makan. Tuhan lindungi makanan itu, lindungi saya. Tuhan berkati makanan ini dan juga berkati yang sudah masak serta penjualnya sehingga makanan ini menjadi berkat bagi saya, tubuh saya menjadi sehat kuat dan juga saya juga menjadi semangat dan otak saya juga semakin cemerlang, saya sehat fisik dan psikis mental saya dan juga berkati penjualnya sehingga dia memasaknya dan mengemasnya lebih, nasinya juga ditambah dan ikannya juga ditambah. Tuhan gerakan hatinya sehingga dia akan bisa melayani konsumen dengan baik dan akhirnya berkatnya melimpah. Tetapi jangan kita banyak karena nanti dia akan merugi Tuhan. Jadi berkati dia, amin. Jauhi kalau ketika ada semacam hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik. Oke. Terima kasih, amin Tuhan. Tidak boleh mengatakan hal-hal itu, nanti video saya di ban. Oh iya.
Oh iya kan? Si Anita. Si siapa gitu ya. Saya juga sih kadang-kadang langsung saya ini dia punya apa tuh semuanya saya campur seperti hidup saya kan jadi percampuran yang habis walaupun nanti pedes mungkin saya tidak bisa makan tapi campur aja yang penting ini kan saya mau review dia mungkin ini apa ya harganya kalian tanya harganya tunggu dulu saya makan dulu kan bisa segitu kan harus di akhir-akhir acara sesuai dengan rasa saya coba lihat dulu cara percampurannya ini jadi begini banyak yang komen teman-teman saya itu dia menunggu kamu lihat itu ada yang komen di sebelah sana coba lihat itu yang sebelah sana coba kita kameranya itu di sana dia akan bilang saya melakukan analisa ini kalau ada Om Firindun sudah masuk berita kuliner ya kuliner oke boleh duduk kembali duduk nggak usah gemetar dia diam aja kalau ketawa tangannya tetap aduh sekarang akan ini haleluya sekarang kita coba dulu kok keras ya ikan ini dia keras karena habis dari laut jadi keras enggak kalian kok kira ini ikan ini melek sehingga ikan ini itu namanya ikan marlin ini marlin yang jual juga marlin marli kalau yang jual yang mbak makan marli punya temen kalau orang lain kan akan bilang gitu kan jadi wow kalau saya akan B aja biasa wajahnya itu biasa walaupun enak gitu rasanya ikan ya nggak mungkin rasa ayam pemirsa rasanya rasa ikan rasanya ikan dan seperti ada bumbunya itu yang terasa sekali adalah bumbu ikan ya bumbu ikan jangan protes ya kok saya yang makan mereka yang sama protes pukul dia nih sebentar lagi bayangkan rasanya adalah seperti rasa yang pernah ada artinya rasanya itu sangat enak aduh tapi memang benar loh ini ikannya ini sangat enak karena benar-benar rasa ikan tumbuk kamu pikir ikan olahan luar biasa ya ini bukan ikan plastik kamu ini ikan olahan dan dilarang tertawa ini saya lagi videokan kalian tertawa lagi disitu ya aduh enak sekali ya ini saya sementara mempengaruhi teman-teman lain supaya mereka juga membeli karena saya bilang enak tuh saya memancing mereka punya psikologis untuk mereka membelinya dan seperti harum juga kalian rasanya harumnya ini kamu pakai apa daun apa ini daun kemangi ya sehingga harumnya kemangi kamu tuh stop kalian nyanyi sekarang kita makan rasa kuahnya bagaimana? Kuahnya pasti asam. Kuahnya adalah rasanya kuah ikan dan memang asam, tapi tidak seperti muka saya yang asam ya. Enak, bukan enak sih sebenarnya. Saya tidak mau katakan bilang enak, saya tidak mau katakan nyami, saya tidak mengatakan itu sudah biasa, sudah biasa. Tapi ini rasanya ini rasa tambah tapi buka kacamata kayak ini kan ini Tuhan almasih ini enak banget lah mbak berita udah berapa mbak? Aduh tunggu dulu nanti saya makan dulu supaya kok ini seperti jangan sampai daun jeruknya dimakan ya mbak rasanya rasa mau tambah luar biasa ini daun jeruk ini ada rasa apa namanya? Yang sama sama siapa? Buah itu apa namanya? Belimbing wulu. Ada rasa belimbing. Dan mana? Itu daun jeruk kau makan daun pahit. Ternyata daun jeruk saudara-saudara. Ini food blogger. Ini food blogger. Saya rasa kok pahit ternyata adalah kok saya mau komen bilang ini kok makanannya pahit banget padahal saya akan
gigit daun jeruk, saudara pemirsa, ini tidak boleh ya. Kalian harus lihat baik-baik. Seperti ibarat kita makan di pesta-pesta itu, kita makan seperti apa? Rendang, tiba-tiba kita kira rendang kita gigit, ini pada lengku. Si lengku itu juga ikut alias lengkuas. Ingat, ini juga adalah satu-satu jebakan. Ada jebakan taruh daun jeruk di sini. Seperti enak. Oke, okay, closing statement. Belum. Aduh, belum. Mbak lapar ya? Nggak sarapan dari rumah tadi kayaknya, Mbak. Enak banget. Tunggu. Tunggu, kamu tanya harga. Tunggu sebentar, saya makan dulu. Kita belum apa juga harga. Enak banget. Mbak ini sepertinya nggak makan 3 hari, Mbak. Mbak namanya Mbak Ora. Ora Maria Dewi Sartika Nagita. Rasanya seperti enak. Aduh, saking enak, saking gurihnya. Enak banget. Sangat enak. Rasanya luar. Jangan-jangan bilang luar biasa. Rasanya memang ikan. Rasa ikan. Dan kok ikan? Dan saya langsung habis, saudara. Sebenarnya bukan karena enak kan, karena saya lapar 3 hari nggak makan. Tapi tidak enak. Kalau mau di saran, tambah nasi, tambah ikannya, tambah kuahnya, tambah belimbing, dan kurangi daun jeruk. Karena dia yang dilarang untuk tertawa. Jadi enak, jadi harganya, kamu lihat saya habis lah. Harganya itu, pakai kacamata kembalikan kita habis makan. Harganya hanya 15.000. 15.000 ikan kuah asam by Marley. Langsung pesan. Kalau mau online itu nomor handphonenya berapa lagi? Berapa nomor handphone? Sial. Tidak terima pesanan online. Oh, ternyata dia tidak terima pesan online. Ini memang pedagang, memang dia sebenarnya niat atau tidak. Tidak menerima pesanan online. Jadi, dia hanya bawa aja. Jadi, kalian cuma juga saya mereview ya. Kalau dia tidak menerima pesanan online dari tadi, kenapa saya harus mereviewnya? Kalau dia tidak menerima pesanan online, tidak apa-apa. Dia hanya melayani kebutuhan kantor. Di pos Kupang. Datangin saja pos Kupang ya. Pos Kupang itu bukan kantor pos dan giro di Kupang. Bukannya, tetapi pesan harian pos Kupang, online pos Kupang. Datang ketemu dia di sini saja. Nomor teleponnya nanti kalian pesan melalui saya saja ya. Nanti baru saya meneruskan ke dia. Oke? Okay? Gitu, terima kasih.